Guys, teman-teman, Vicky udah janji. Vicky mau apa? Pakai mici-mici pinky. Dalam vlog Vicky Naki tanggal 2 Februari tahun 2023, Tukba Kiara mengungkapkan, dia dan Vicky Naki akan tampil bersama mengenakan pakaian serasi warna pink, alias maci-maci pinky. Dalam vlog itu, Vicky Naki sempat menyangkal ada janji untuk memakai pakaian pink, sehingga terjadi debat kecil dengan Tukba Kiara. Tapi, akhirnya keduanya sepakat akan bareng mengenakan pakaian maci-maci pinky. Ada netizen yang berkomentar, cuplikan dialog di menit-menit awal season 4 vlog Vicky Naki, yang mengambil lokasi di Ankara itu, sebagai kode bahwa di vlog selanjutnya, mereka berdua akan tampil bareng berbusana maci-maci pinky. Namun, hingga di beberapa vlog selanjutnya di akun YouTube Vicky Naki, tak ada satupun edisi yang menyajikan penampilan maci-maci pinky Vicky Naki dan Tukba Kiara. Bahkan, vlog-vlog yang muncul berikutnya, sudah mengambil lokasi di Istanbul, tak lagi di Ankara. Karena itu, sejumlah fans menduga, video maci-maci pinky itu, kemungkinan besar tak bakal muncul sampai kapanpun, di channel YouTube Vicky Naki. Namun demikian, tidak ada yang tahu persis, bagaimana fakta soal video maci-maci pinky itu. Apakah video maci-maci pinky itu memang jadi dibuat, namun tidak ditayangkan? Ataukah video itu tidak jadi dibuat, meskipun sempat terucap oleh Tukba Kiara, soal akan tampil maci-maci pinky, hanya Vicky Naki dan Tukba Kiara yang tahu. Sedangkan bagi fans, semua itu jadi tanda tanya, bahkan misteri. Yang jelas, Vicky Naki dan Tukba Kiara benar-benar tampil bareng dengan pakaian warna merah muda serasi, atau maci-maci pinky. Tetapi, itu tidak di vlog, melainkan di unggahan IG story Vicky Naki dan Tukba Kiara, pada tanggal 15 Januari tahun 2023. Saat itu, Tukba Kiara memasang story di IG-nya sebuah foto Vicky Naki dan dirinya, kompak pakai sweater warna pink. IG story itu disertai tulisan, "Suck a pinky day." Tak berselang lama, Vicky Naki juga mengunggah foto yang sama di IG story-nya, disertai tulisan yang seakan menyiratkan, bahwa dirinya dipaksa Tukba Kiara pakai sweater warna pink. Munculnya foto maci-maci pinky di IG story tapi tidak nongol di vlog Vicky Naki, membuat sebagian fans penasaran. Ada juga yang bertanya, siapa sesungguhnya yang menyukai warna pink atau merah muda, Vicky Naki, ataukah Tukba Kiara? Dalam satu vlog Vicky Naki bersama Tukba Kiara, berjudul Q&A bareng Tukba, yang tayang tanggal 18 Oktober tahun 2022, Tukba mengatakan bahwa warna favoritnya sebetulnya mint blue atau biru mint, putih, hitam, dan ungu. Sedangkan Vicky Naki mengatakan, warna favoritnya adalah hitam, putih, abu-abu, dan biru gelap. Tetapi ketika Tukba Kiara berbisik-bisik mengucap kata pink, Vicky Naki lantas menambahkan bahwa pink termasuk warna pilihannya. Entah itu pengakuan jujur atau tidak, sebab, Vicky Naki baru menyebut warna pink setelah Tukba Kiara terus berbisik pink, seakan memprovokasi. Mungkinkah warna pink itu hadir di hati Vicky Naki dan Tukba Kiara secara naluriah, seiring menguatnya vibrasi asmara keduanya? Apalagi, dalam sejumlah unggahan di media sosial, terutama selama kunjungan Tukba Kiara ke Indonesia,
Terpantau bahwa Vicky Naki dan Tukba Kiara kerap mengenakan pakaian dengan warna senada atau maci. Kembali ke soal tidak adanya vlog edisi Maci-Maci Pinky, kendati Vicky Naki dan Tukba Kiara sudah memajang pose bareng mereka dengan pakaian warna pinky, sejumlah fans pun memunculkan dugaan-dugaan, bahkan spekulasi. Satu dugaan menyebutkan, video Maci-Maci Pinky kemungkinan ada dan telah dibuat, namun video itu akan digunakan untuk kepentingan lain, dan bukan untuk ditampilkan seperti biasanya, sebagai bagian dari vlog serial. Disebutkan, mungkin saja video Maci-Maci Pinky akan ditayangkan sebagai video klip lagu single Vicky Naki yang baru saja rilis. Namun, ada juga fans yang berspekulasi, bahwa video Maci-Maci Pinky itu telah dibuat, namun datanya kemungkinan terhapus tak sengaja, sebagaimana kejadian terhapusnya video Vicky Naki, yang merekam bagian-bagian di season awalnya bersama Tukba Kiara di Turki. Spekulasi lain mengatakan, rekaman video Maci-Maci Pinky itu telah dibuat, namun kemudian tidak ditayangkan, karena tidak memenuhi kriteria. Jawaban yang pasti terhadap pertanyaan misteri Maci-Maci Pinky itu, tentu saja ada pada Tukba dan Vicky Naki. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar.